Halo teman-teman, di video kali ini saya lagi bareng Hendrik dan Panca yang sebelah sana punya video hipnotis yang kemarin. Yang tengah itu rumah lapar tapi gak dibikin-bikin juga ya. Dan kali ini kita mau ngomongin tentang jadi apa yang kita omongkan? Sebenarnya saya nggak mau ngomong di konten Rizky. Ini apa? Jadi gimana kalau di lu? Jadi gini, sekarang itu online itu ada di semua sektor. Bisnis apapun di-online-kan, bahkan bisnis yang dulunya offline juga sekarang juga jadi online. Orang jual sayur juga di-online-kan, orang jual makanan juga di-online-kan. Jadi semuanya tuh serba online sekarang. Ya, jadi dunia online itu kedepannya yang paling tahu sebelah saya. Kalau saya jawab, terus gunanya kalian tuh apa? Gunanya kalian tuh apa berdua di sini? Jadi gimana Mas Rizky? Maksudnya pertanyaan gimana? Ya kalau dulu kan maksudnya kan apa? Hipnotis itu harus bikin seminar gitu kan ya. Nah, apakah sekarang masih? Iya, apa sih? Iya itu mbak, dari tadi mau bikin vlog gak jelas-jelas. Sudah saya dibajak ke sini. Jadi tadinya mau bikin konten dan sekarang bingung mau bikin apa. Cara berkumpul zaman now. Iya. Kumpul badannya doang. Tapi pada main HP semua. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Habisnya, nanya habis. Jadi yang di ujung sana kecewa dia. Dia mau ngomong tapi enggak tahu mau ngomong apa. Kecewa. Sudah dibajak ke sini, sudah bolak-balik ke sini. Kecewa. Dia mau bicara. Anu, suaranya tidak transpirasi ya. Sampaikan kecewa ya. Kecewa. Sekarang bikin konten itu tidak sudah membalikkan telapak tangan. Mengumpulkan orangnya, kalau nggak ada konsepnya ya di sini. Dia maunya apa?